Sini. Gigi gua juga bisa. Udah aman. Dah. Oke. Aduh, astagfirullah. Dibalik dulu, dibalik. Aduh, Pakde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful. Kalian bisa panggil Pak Saiful. Saya keponakan dari Kiai Amin. Nah, saya datang kemari untuk mengatur kesiapan kunanta dalam rangka menerima kedatangan penilik pesantren beberapa hari lagi untuk akreditasi. Iya, siapa sih yang ngangguin gue? Siapa sih? Waduh, parah sih yang ngangguin Asun. Itu jangan berisik dong. Ya, itu lagi pakai tidur. Sampai melorot ke bawah gitu. Apa sih? Bangun. Risik dong. Allahu Akbar. Tolong jangan bercanda dan jangan tidur. Perhatikan saya. Iya, Saiful. Mulai dari sekarang kita harus disiplin. Siapa yang bercanda dan tidak disiplin akan saya hukum. Dihukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamar santriwati Mas Saiful. Ya. Ini kamar santriwati ya. Ini kipas dinyalain terus, matiin dong, pemborosan ini namanya. Pak Saiful. Panas sekali Bapak Saiful, panas sekali. Ampun, ampun. Itu pintu kan bisa dibuka biar udaranya masuk. Gini Mas Saiful, kebetulan kan cuacanya lagi panas, makanya kipasnya dinyalain. Ini demi kebaikan kita supaya tidak boros, ya. Udah deh, ikutin aja perintah saya, ya. Kamu ngapain di atas? Gak sopan, ada orang tua di bawah. Turun, turun, turun. Oke, semuanya diberesin ini kamar ya. Tempat tidur itu dibersihin, dirapin, itu selimut dijemur-jemurin ya. Ya. Oh iya, udah pada cium tangan belum tadi? Afwan, udah. Maksudnya cium tangan saya. Kalau ketemu Pak Saiful harus cium tangan, ya, biar panjang. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beresin ya. Oh, kalau pagi. Apa itu tuh? Tadi mbak, tuh tiba-tiba ker gunting. Nih kan kayak gini. Assalamualaikum. Kamu ngeles. Waalaikumsalam. Ulalah. Wah, ada cuka di atas kalep. Cakep. Itu muka apa tutup salep? Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ini Sobri, Pak Ustadz. Tahu. Bukan tutup salep.